sharing dan belajar. Halo Indonesia yang hebat, pasti luar biasa hari ini. Hari ini sebelum kita mulai belajar dan bermain, kita akan berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah. Kami akan belajar dan bermain. Tuhan pimpin, Tuhan berkati sampai selesai nanti. Amin. Mencinta, lagi ngapain? Mencinta sedang menari. Oh, menari. Apa ya itu ya? Mencinta lagi, itu loh menirukan gerakannya burung-burung. Yang ini topiknya kita pakai. Iya, hari ini spesial loh ya. Topiknya cantik sekali. Ada yang tahu ini burung apa ya? Ada yang tahu? Wah, yang burungnya cantik sekali. Wah, hebat! Burung merak. Memposa, Memposa tahu nggak sih apa ciri-cirinya burung merak? Oh, Memposa tahu. Burung-burung merak itu mempunyai bulu yang sangat cantik. Terus burung merak juga bisa membuka semua bulunya dengan lebar. Terus kalau burung merak itu suka makan apa ya, Memposa? Oh iya, Memposa ingat. Burung merak itu makan biji-bijian, makan pucuk daun, terus makan cacing, serangga kecil-kecil. Wow, itu makanannya ya? Iya, burung merak makanannya banyak, Mbak Sinta. Bos, Bos, dengar nggak itu suara apa? Suara apa itu? Oh, itu suara burung merak. Iya. Sekarang kita mencobanya ya. Pertama, kita tuang dulu airnya ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan pewarna makanan secukupnya saja. Setelah itu kita tambahkan minyak. Kita lihat
air dan minyak dia dapat bersatu. Kemudian kita masukkan tablet effervescentnya. Kita lihat ya apa yang terjadi. Wah, lava lampnya jadi. Airnya mengeluarkan gelembung-gelembung. Seperti lava gunung ya saat meletus. Wah, bagus sekali. Mana anak-anak hari ini percobaannya? Asik kan? Jangan lupa dicoba di rumah ya. Sampai ketemu lagi di Ruang Science. Coba. Berani mencoba itu hebat. Wah, membosan anak-anak, seru sekali tadi kita di bahasa ini ya. Sekarang tiba saatnya kita mau lebih seru lagi. Kita akan masuk di Ruang Musik. Hai, kembali lagi bersama Miss Marsha dan Miss Yemima di Ruang Mima, tahu nggak sisir ini itu nanti bisa mengeluarkan suara loh. Gimana caranya anak-anak tahu? Buat alat musik. Mima penasaran. Penasaran dong, gimana sih? Nah, ini ada sisir kecil Miss Marsha. Terus Miss Marsha juga bawa plastik kresek yang udah Miss Marsha gunting. Caranya, sisirnya Miss Marsha masukkan ke dalam kresek. Sudah jadi alat musiknya. Terus suaranya mana? Ih, mana suaranya? Gimana? Gini loh cara mainnya. Dengerin ya. Oke. Gimana? Bagus. Gimana kalau kita ajak anak-anak untuk nyanyi bareng-bareng? Oke. Kita nyanyi lagu Burung Kakak Tua. Burung kakak terbang di dalam jendela, lelek sudah tua. Miss Marsha, mau nggak ada lagi loh cara supaya cara bernyanyi kita itu merdu? Tahu nggak gimana? Gimana? Ada anak tahu? Seperti ini. Gimana tuh bernyanyi? Anak-anak mau tahu seperti ini. Dan Miss Marsha dengan sisi. Oke, satu, dua, tiga. Mm-hmm.
dan kantong plastik dan bernyanyi dengan menutup mulut. Anak-anak jangan lupa dicoba di rumah ya, bersama mama, papa, kakak, adik dan semua keluarga yang ada di rumahmu. Oke, sampai jumpa kembali di Ruang Musik. Bernyanyi, bermain musik, bermain musik asik. Anak-anak harus mencoba di rumah ya, bersama papa, mama, kakak, dan adik. Tadaaa! Apa itu Mbak Sinta? Mbak Bosa, Mbak Sinta ingatkan lagi, jangan lupa anak-anak, kami tunggu untuk 3 hasil karya terbaik kolase burung dari daun. Oke. Okay. Yang mendapatkan hadiah spesial lah ya, dan buat kakak. Ditunggu sampai kapan Mbak Bosa? Mbak Bosa tunggu sampai tanggal 16 November 2020. Jangan lupa ya. Setelah belajar, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar dan bermain. Tuhan pimpin, Tuhan jagai kami selalu. Amin. Dan apa Indonesia yang hebat, tetap satukan hati, satu rasa, satu cinta, Indonesia.